Lagi salam sejahtera, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Profesi Planter TV, channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian, khususnya di bidang persawitan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat kelapa sawit supaya berbuah besar, ya, dan banyak tentunya dalam perpokok. Nah, seperti konten-konten sebelumnya, jangan lupa para-para sahabat tani, sahabat penter sebelum kita lanjutkan pemaparannya. Tidak ada salahnya, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya, like dan share video ini supaya bermanfaat dan bisa membagi wawasan-wawasan tentang dunia persawitan dan dapat mengikuti video-video berikutnya. Baik untuk kali ini kita lanjutkan bahwasannya untuk melakukan kita sawit kita supaya subur dan tentunya nantinya akan mendatangkan buah yang besar dan memperoleh hasil yang banyak. Setelah kita melakukan perawatan-perawatan rutin tentunya mulai dari TBM sampai ke fase ke ambang sampai ke puncak daripada pertumbuhan itu melebat, ya. Kita tahu untuk areal tanaman ataupun tanaman sawit, dia mempunyai fase dimana fase itu akan mempunyai me menggerakkan ataupun memperbesarkan buahnya itu pada masa masa lima tahun ke atas. Maka daripada itu, sahabat-sahabat tani, sahabat planter, dimana untuk tahun-tahun dari empat ataupun lima ke atas ini harus kita su sudah melakukan fokus terhadap buah yang mau kita maksimalkan. Ya, seperti halnya di belakang saya ini, ya. Nah, ini kalau bisa hitung sahabat-sahabat planter ini buahnya begitu banyak ya kok bisa seperti itu nah, ini salah satu kuncinya adalah perawatan dan pemupukan ya kita sudah beralih pemikiran ya ketika kita umur tanaman kita umur lima tahun maka kita yang kita tuju yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperoleh tanaman tersebut mempunyai buah yang banyak dan buah yang mempunyai komedo-komedo yang besar dan buah mempunyai komedo-komedo yang berat. Nah, itulah yang kita harus memikirkan. Ketika kita masa TBM ke TM, ya, kita memikirkan bagaimana kita tanaman kita menumbuhkan batang yang besar, kemudian daun yang lebat, ya, kemudian dia bisa mencokong akarnya secara kuat. Itu yang harus kita pikirkan pada saat masa-masa TBM. Ketika lima tahun ke atas kita harus berfokus sudah, sudah berfokus ke buah kita. Ya, bagaimana kita buah kita supaya mendapatkan komidel yang berat tentunya, kemudian ton perektan yang banyak. Nah, itu harus kita mulai pikirkan sahabat-sahabat planter, sahabat-sahabat tani, ya. Salah satu cara, ya, salah satu cara dan trik untuk supaya tanaman kita selalu berproduksi, selalu mempunyai buah yang besar, ya. Faktor yang paling penting kita yang kita utamakan adalah faktor kendala terhadap tanaman. Ini sering kita bahas di konteks-konteks sebelumnya. Tetapi kita harus betul-betul fokus di dalam ini. Ketika lima tahun kita harus benar-benar fokus kendala apa yang terjadi di masa TBM, ya. Tidak, jangan sampai terulang kembali pada masa TM. Seperti contoh yang sebelumnya, seperti faktor kendala itu apa aja, ya? Yaitu kita kayak kendala air, kemudian kendala tanaman tergenang ya, kemudian kendala tanaman terserang penyakit, kemudian terkendala apa namanya? untuk arealnya kering ya, kurang lembab. Nah, ini harus kita singkirkan. Harus kita selesaikan di awal-awal dulu sebelum umur 5 tahun. Nah, ini kunci yang paling utama supaya kita bisa memperoleh buah yang maksimal dan buah yang besar dan secara mempunyai komedil yang banyak. Ya, seperti itu. Faktor kendala, kita hentikan faktor kendala di dalam tanaman tersebut. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah ya, ini faktor yang paling penting. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yaitu pruning kita terhadap tanaman kita, ya. Ketika kita masa TBM ataupun masa awal tanaman dia memperoleh buah, ya. Di sini kita kadang para sahabat-sahabat tani, sahabat planter melupakan bahwasanya ketika buah itu dia masanya mempunyai buah yang banyak ini kadang kita saat kita ada dua yang kita lupakan di sini yaitu apa salah satu adalah menjaga satu pruningnya ya ketika kita sudah tergiur dengan tanaman kita mempunyai produksi yang besar ini sudah mulai tergiur bahwasanya melupakan semua hal-hal seperti itu nah ini satu ini yang hal yang paling penting menjaga besarnya ataupun jumlah pelepah yang ada di tanaman kita. Jangan sampai masa TBM ataupun masa setelah tanam, setelah umur dia lebih daripada lima tahun, kita sudah melakukan potong pelepah pada saat panen masa itu. Ini belum boleh kita diperbolehkan untuk memotong pelepah pada saat masa-masa umur di bawah empat tahun ke bawah. Ini faktor penting. Kalau kita melakukan hal tersebut, masih tetap kita lakukan, maka apa yang terjadi? Produktivitas buah untuk tanaman menampilkan buah yang maksimal, ini sangat-sangat jatuh maupun berkurang. Bahkan sampai tanaman tersebut tidak akan berbuah lagi. Itu akibat fatalnya. Ini harus kita jaga, sahabat-sahabat pelintas, sahabat tani. Ya. Ini selalu di konten-konten selanjutnya pun sebelumnya, ini sudah selalu saya kan terhadap sahabat-sahabat tani. Kenapa? Karena supaya sahabat tani, tani-tani di Indonesia ini supaya mempunyai produktivitas yang tinggi dan supaya untuk mensejahterakan para petani. Nah ini harus kita kita bagaimana kita mengolah tanaman kita supaya mempunyai produksi yang maksimal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika kita melakukan panen yang maksimal ataupun buah masa-masa trek, masa-masa banyak Jangan melupakan pupuk yang dinamakan pupuk kalium ya. Kenapa saya bilang pupuk kalium? Karena pupuk kalium ini kan dia ke, selalu menjamu ya kalau secara istilah manusia menjamu ataupun menyokong ya produktivitas buah tanaman kacang kita ya. Ini jangan sampai salah ya. Jangan sampai kita kurangi pemupukan pada masa 4 5 tahun, 4 tahun ke atas ini kita kurangi kebutuhan kaliumnya. Ini, ini ingat ya sahabat-sahabat lain, sahabat, sahabat plant Indonesia. Ketika umur 5 tahun ke atas, jangan sampai kita mengurangi namanya kalium. ya Kebutuhan kalium. Sering saya sebutkan di konten-konten sebelumnya, kalium, fungsi daripada kalium ini adalah membantu fase generatif ataupun membentuk bunga maupun buah. Ya. Ketika pada masa-masa sebelum masa TM ataupun sebelum masa 4 tahun ke bawah, ini selalu kita memprioritaskan batang dan bu batang dan akar maupun daun. Ketika kita masa tahun se se sekarang ini, masa masa lima tahun, ini adalah tanaman selalu sudah mulai fokus ke buah. Nah, ini harus sahabat-sahabat tani selalu tekankan, ya. Selalu prioritaskan bahwasanya kebutuhan kalium terhadap tanaman. Sekarang produ produksi pupuk di Indonesia khususnya itu sudah mulai banyak kandungan-kandungan kalium pupuk ini sudah mulai banyak yang mana kaliumnya sudah ada gitu. Seperti NPK ini sudah black. Jangan memilih umur 5 tahun ke atas memilih NPK yang NPK-nya K-nya ini kandungannya di bawah daripada N. Nah, ini yang salah ya. Hati-hati. Kadang pupuk popo... NPK ini kan ada 13 6 27. Ah 27 ininya yang kita pentingkan ataupun pupuk istilahnya apalagi 12 12 17 nah 17 akan tinggi nah ini harus para sahabat-sahabat tani sahabat pelenter dimengerti hal, hal kayak gitu ya supaya apa supaya tanaman kita menumbuhkan ataupun menghasilkan buah yang besar yang mempunyai komitmen yang berat dan mempunyai banyak ataupun istilahnya ton per hektarnya meningkat seperti itu ini harus kita sudah mulai berpikir ke situ karena apa karena di awal-awal sebelumnya sudah saya canangkan ataupun saya paparkan bahwasanya bagaimana cara-caranya strateginya dari urut-urutannya. Ini kita sudah mulai, sudah berpikir bahwasanya tanaman kita sudah harus menghasilkan kon buah yang maksimal. Seperti itu, ya. E, itu aja mungkin ya, konten kali ini. Mudah-mudahan kontennya sedikit ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat planter di Indonesia, khususnya dan sahabat-sahabat tani di Indonesia. Dan seluruh. Indonesia yang punya tanaman kelapa sawit, ataupun di luar Indonesia, baik sahabat tani, salam planter, Indonesia.